Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, Happy New Year's. Terciduk kedua IGS Arya Saloka dan juga Amanda Manopo semalam di malam tahun baru. Ternyata mereka berada di suatu tempat yang begitu sunyi sekali ya bun. Di sini Arya Saloka ungkap di IGS pribadinya, suatu pemandangan yang begitu sunyi sekali karena semalam mereka merayakan hari pergantian tahun, yang dimana Arya Saloka dan juga Amanda Manopo terlihat begitu mesra sekali. Karena berkat sinetron Ikatan Cinta, kini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang selalu membuat kita semua semakin yakin dengan adanya rumah tangga yang selalu diperankan oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang semakin mencuat ke publik. Maka dari itu, kita sebagai para fans Ikatan Cinta selalu berdoa supaya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dipersatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta di layar kaca. Nah, lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang lima di sini lagi-lagi dan lagi, ini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Yael dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting yang terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.